Babin Kamtibmas Kebon Jeruk Aibtu Yayan Mulyana bersama dengan Kanit Binmas Kebon Jeruk Ibtu Suparman mendampingi Kapolsek Kebon Jeruk Kompol M. Marbun menghadiri kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Majelis Al-Istiqomah RT 15 RW 10 Kelurahan Kebon Jeruk pimpinan Ustadz Dahlan yang juga sebagai bentuk dari silaturahmi. Adapun sambutan dari Kapolsek Kebon Jeruk Kompol M. Marbun menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan dari panitia setelah mengajak kepada warga masyarakat dalam menjelang tutup tahun agar mencegah terjadinya guantipas. Kegiatan berjalan dalam keadaan aman dan kondusif. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kebon Jeruk Aibtu Yayan Mulyana. Salam Tribrata.